Alright guys, welcome back. Kita langsung aja to the point. Kali ini aku mau ngeras GH GPX yang versi MDL-nya guys ya. Kita mau lihat apa aja di kegiatannya dan gimana GH-nya. Gaskan. Oke, lihat guys. Jadi sudah banyak orang-orang guys, para player guys. Lihat, kita pertama-tama udah disuguhkan sama ruang tamu dengan beberapa para player lainnya guys. Bos. Ini guys, udah lama di sini rebahan bang. Lumayan lama, sejaman lah. Wih, ini Bang jago gitu ini. Mana ada Bang jago? Di sini ngapain aja ini Bang kalau pas lagi timing kosong? Ya gini, main Magic Chess. Main Magic Chess. Ini ini keseharian player ya guys ya, latihan-latihan gitu loh. Latihannya Magic Chess. Wih, ini kabel-kabel kenapa berserakan? Rapi lah dikit Bang. Buat live stream Bang. Oh, live streaming. Gitu. Dan kali kalau lewat dari sini agak diperhatikan ya biar enggak jatuh dia ya. Oke. Ini sosok jago. Oke guys, di sini kita lanjut lagi. Oh iya, gua mau kasih tahu guys, semua di sini sudah pasti sudah swab, udah vaksin dan udah menjalankan prokes. Jadi setiap ada yang masuk ke sini siapapun itu, kita pasti melaksanakan swab dulu, ya minimal swab ya guys ya. Di sini udah mengikuti prokes. Semua orang di sini sudah mengikuti prokes termasuk saya sendiri. Dan di sini ada meja laptopnya, tempat streaming. Sehat Bang. Ini. Tetap sehat Bang ya. Di ruangan ini kayak udah ada tempat apa ya guys ya. Ini tempat si kakaknya buat swab. Dan ruang tamunya disuguhkan dengan ruang tengah. Sudah ada bermain player ya guys ya, ke tempat latihan. Gokil, ini GH kayak apa ya guys ya, lebih ada variasinya guys dari sebelumnya guys. Oke, kita lanjut ke sana dulu guys. Gua mau review. Ini apa nih Bang? USC. Wede, oh gokil anjir, berarti dia ruang tengahnya ada WC guys ya, nggak harus ke toilet lagi guys. Oke, okay. Ini ada dapur kitchen roomnya adik-adik. Sini ada kitchen roomnya ya guys ya. Wah gokil cok. Wih, aku pertama-tama kalau ke rumah orang itu langsung ke dapurnya guys. Dia udah ada ininya modern ya guys ya. Ini ada ininya juga kayak sama yang di GH sebelumnya, tempat masak. Jadi kalau anak-anak player itu baru sampai atau apa, masaknya pasti di sini guys. Jadi lebih mandiri gitu. Wih, gokil cok. Modifnya bagus ya guys ya. Kitchen roomnya itu simple tapi memang udah lengkap guys. Di ada kulkas anjay. Dingin juga ya. Kenapa ya setiap GH player itu kulkasnya dingin ya? Gak ada pemanasnya gitu. Modern anjing. Wih gokil cok. Dia dapurnya mini. Terus langsung kalau ada asapnya dia diisap sama ini guys. Sama kayak yang di GH. Oh kan udah hidup kan. Ini layar sentuh adik-adik. Oke deh, biar aja lah guys. Gua gak tahu ini, penting gunanya ini isap asap guys. Gokil. Ini ada lagi ruang tamu. Punten. Wih deh, izin Bang ya. Ada ini si Abang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Di sini orang tuh kayak tinggal. Aku review izin Bang ya. Oke. Di sini tidur siapa Bang? Enggak ada loh. Di sini bisa ada kamar kosong juga buat itu rebahan, buat mereka yang lagi capek istirahat, guys. Bang, aku mau nanya nih Bang. Apa tuh? Di sini kalian tidur di apa enggak? Ada kayak dihantu-hantui enggak? Enggak ada, aman. Aman ya, di sini aman. Aman. Lebih friendly enggak sih? Lebih friendly di sini. Soalnya rame, kan biasanya tidur tidur pagi mulu kan, jadi aman-aman aja. Tapi kalau sendiri nggak berani sih di bawah sini. Nggak berani ya? Udah pada di kamar semua. Berarti kamar Abang di mana? Lantai 2. Nanti kita grebek guys. Ini Bang ya, kita di sini kumpul rame-rame. Jangan lupa kita jaga kebersihan. Siap. Biar kita makin segar, rapi dan penghuninya nggak marah gitu. Oke, jam ya. Memang GPX itu selalu guys jaga kebersihan. Rajin menabung ke perpustakaan dan pusreng ya. Aku izin dulu Bang. Oh ini dulu ya. Di belakang ada ikan. Widih. Ada ikan mau masuk. Oh ini guys kayak kolam renangnya ya. Ini kolam renangnya ya. Iya kolam renang.
kok jadi kecil kayak gini sih kolam renangnya, guys? Ini gua enggak bisa mandi, guys. Kalau aku mau renang di sini minimal kolamnya tuh gede, guys. Tapi dia keren, guys. Ini ruang belakangnya kayaknya kolam-kolam mini. Jadi kalau kita habis lost trick, kita itu langsung mandinya ke sini, guys. Ketika kita kalah turnamen, mainnya di sini, mandi di sini. Gokil, gokil. Wah, ini ada dapur lagi, guys. Ini sama, guys. Gokil, cok. Fasilitasnya lengkap semua, guys. Jadi para player di sini bisa lebih leluasa, guys, ya. Masak-masak sendiri, fasilitas udah lengkap. Gokil, mewah banget, anjay. Wah, ini kita jumpa para playernya, guys. Halo, abang-abangku. Widih, izin dulu, Bang. Gua gangguin dulu kalian, guys. Gua gangguin. Sehat, Bang? Oke, okay. Ini player-player kita semangat terus sih, Bang, eh. Kalau menang nggak apa-apa, yang penting berani dulu, Bang. Wih, gokil sih. Siapa namanya, Bang? Reza. Oh, ini Bang Reza, gak familiar ini. Gimana, Bang? Senang nggak di gaya baru? Wah, senang banget. Senang, Bang, ya? Bagus. Dekat lagi, rame-rame, friendly, ya, Bang, ya? Di sini, Bang, Abang sehat-sehat terus, Bang, eh? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Bang. Makan teratur, Bang. Baru sehat jasmani dan rohani, ya? Kayak cara khotbah, anjay. Enggak, cok. Ini kita lagi ngapain, Bang? Biasa, push rank. Push rank? Iya. Ini latihan, sambil latihan, Bang, ya? Bener. Oke, gua lanjut dulu, Bang, ya? Oke. Thank you. Izin, Bang, ya? Iya. Weh, botak! Weh, botak! Sin dulu. Ini, guys, botak, guys. Sehat? Sehat, tak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Loh, kok jentai? Nah, ikut. Kenapa lu pakai kaos kaki ini? Gleber-gleber, Jo. Konten apa nih? Biasa, ngerum dulu. Ngerum? Iya. Ngerum? Ngerum. Apa sih namanya? Rumpur! Iya. Izin naik atas ya, Bang. Assalamualaikum, Asmi. Aduh, itu si botak memang ngeselin, guys. Assalamualaikum. Kita ke atas dulu, adik-adik, ya. Jadi ada 3 lantai, guys. Di sini ada 3 lantai. Oh, ini ternyata, guys, ini gudang. Berarti di sininya gua ke sini dulu, guys, ya. Widih. Wow. Gokil, cok. Jadi ini kamar buat 2 player, guys. Tidur rebahan. Wah, adem banget, cok. Langsung, apa ini? Gua lihat dulu, guys. Anjay. Wih. Langsung ke arah Monas ya, guys, ya. Dari sini itu Monas kelihatan, adik-adik. Gokil sih, memang SEO-SEO kita ini tahu, guys, di mana memanjakan mata playernya, adik-adik, ya. Langsung ke arah Monas. Itu Singapura kelihatan, anjay. Wih, gokil, cok. Ada kolam renang, ada juga pemandangan. Gokil, gokil. Ini kamar-kamar player ya, guys, ya. Widih. Asik, asik. Kita ke sini lagi, guys. Gak tahu ini room siapa. Kamar mandi, cok. Masa? Ini kamar mandi, guys. Kita ke sini dulu, guys. Ini rupanya fanbase-nya, guys. Lihat, ini markas kesebelasannya, guys. Wih, ini gokil, cok. Rame banget, anjay. Ini gimana, guys, ya? Wih, gokil, cok. Tempat mungkin di sini 2, 2, 2, 2, 2. Wah, gokil, cok. Ini didesain penuh, anjay. Wah, sih. Ini sih, guys. Playernya memang dimanjakan, anjay. Wah, gokil, cok. Ada bathtubnya, anjay. Gokil, 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 gokil. Ini rame. Cuman diminta agak lebih dijaga sih kebersihannya, guys. Coba ke sini lagi. Widih. Jadi ada area smokingnya, guys, ya. Tuh, itu kolamnya nih. Wah, gokil, anjay. Gak lantai, guys. Jadi kamarnya aja udah banyak variasinya. Dan satu kamar itu bisa-bisa hampir 6 atau 7 orang, guys. Gokil, gokil, gokil. Gaya ini, gue jadi pengen ke gaya ini, guys. Gaya baru ini, adik-adik. Gaya baru. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya, guys. Wah, ini kayak... Wah, ini kamar juga, cok. Ini kamar gitu, guys.
Wih, luas banget, Cok. Dari luar ya, kalau aku feeling aku lihat itu kayak kamarnya kecil, guys. Tapi pas masuk itu, wih, penuh dengan kamar. Dan itu bisa dibilang masih bebas banget, guys. Di sini masih bisa buat meja, tempat streaming, tempat komputer, atau apa, lemari. Ini buat dua orang. Wih, gokil, Cok. Dia luar ruangannya bisa dibilang 4x4, guys. Enggak, 2x3 sih. Tapi panjang, loh. Masih ada kamar lantai 3, kan? Lantai 3 cuma tutup dong. Oke, kita mau lihat di kamar terakhirnya, guys. Lantai 3, guys. Wah, gede banget, Cok. Wah! Wih, let's go! Ini dijadiin, ditutup di sini. Ini bisa jadi kamar juga, guys. Ini bisa kamar, bisa tempat live streaming, dan tempat gudang juga. Multifungsi, guys. Wah, gokil, Cok. Nih, ini barang-barang banyak banget, guys. Langsung pemandangannya langsung ke arah jalan, dan di sana ada basket, adik-adik. Wah, ini sih gua iri, guys, sama player GPX. Anjay, itu dimanjakan betul, guys. 3 lantai bisa berkumpul rame-rame, guys. Gokil, gokil. Bisa masih luas tempat jemur kain buat sebat-sebat. Wah, gokil, gokil. Mungkin teman-teman di sana tetaplah berkompetensi. Kalian bisa masuk GPX dan tetaplah berusaha, guys, ya. Ini semua kita sama makan-makan nasi. Kalian lihat tadi minumnya juga sama air putih, makanannya juga nasi, dan kita semua makan. Kalian pasti bisa. Jangan lupa ikut kompetensi, ya, guys, ya. Di Talent Hunt GPX Esports juga kalian harus daftar. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.